dalam kehidupan kita ni bunda, kita ada banyak risau. Risau tentang apa yang nak kita tinggalkan, risau dengan anak-anak, risau dengan pekerjaan, perniagaan, risau serba-serbi. Kan bunda, macam mana bunda kita nak tahu, tak apa, risau tu sebahagian daripada kehidupan manusia. Tapi kita nak let go ni, dunia dengan kita ni, dia genggam kita kemas sangat ni bunda. Betul. Kemas sangat. Macam mana kita nak lepaskan bunda, mimpi yang tak leleh, sekejap terkejut sebab kita risau banyak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Very good point, Talib. Bunda rasa apa yang Talib sebut ni berlaku pada semua orang, termasuk bunda juga, kan? Kita memang Allah dah jadikan sekeping hati. Dan hati ni macam kita katalah ada hati yang mati, hati berpenyakit, hati yang sihat, yang subur. Ya? Macam itulah jiwa kita. Dan kita jiwa kita ni banyak lapis. Ya? Satu dekat dada saja, satu dekat kolbun saja, satu dekat mata hati, satu dalam jiwa loop yang tauhid tu. Kita tak mahu cakap dalam-dalam lah pagi ni pun rasa kita tackle pada benda-benda yang biasa, yang suasana. Sebenarnya bila kita rasa risau, itu semuanya beroperasi daripada satu cara berfikir yang penuh dengan ketakutan. Sebab manusia ni, kita ada dua cara hidup saja. Satu penuh ketakutan, satu penuh keyakinan. Bila ada ketakutan, maka akan ada kerisauan, ada keresahan, ada anxiety, ada penyakit dan ada yang tak best semualah. Dan Dr. Agib kata sebenarnya dosa ni dua je. Satu akan menimbulkan keresahan dan juga akan takut diketahui ramai. Kita tahu dosa kita tahu Allah tahu. Tapi kita kalau kita buat dosa, kita takut orang tahu ataupun kantoi lah. Satu adalah kerisauan, keresahan. Dan kerisauan, keresahan ni sebab kita ada rasa takut. Kalau bagi wanita, takut suami suka hati pada orang lain. Kalau seorang ibu, takut anak tak lulus periksa. Kalau suami mungkin takut tak cukup rezeki untuk keluarga. Kalau keluarga, takut niaga tak maju. Kita banyak takut dan risau sebab tidak ada yang sebelah lagi makanan tu ialah keyakinan. Keyakinan. Keyakinan tu lah yang dalam. So kalau kita ada kalau kita fokus kepada yang dalam sekali tu, every time kita tengok aku ni tauhid keyakinan aku pada Allah ke pada apa selain daripada, sangat-sangat jaga tu, automatik kita jadi orang pemerhati diri. Bila kita risau aja, instead of kita fokus pada isu risau tu, kita akan kata risau tu satu petanda Allah hantar pada kita, termometer kehidupan kita bahawa kita tidak align dengan Allah. Kita align kita dengan makhluk. Dan kita sedang bergantung kebahagiaan kita kepada kasih sayang makhluk. Kalau kita sebagai isteri tu nak suruh suami sayang kita, terpaksa suami tu suruh cakap I love you, terpaksa suami tu suruh beri hadiah. Kalau suami terlupa birthday, kecil hati. Maknanya kalau kita sangat berharap pada makhluk, bersedialah untuk kecewa sebab makhluk tak ada apa-apa. Tetapi kalau kita mula rasa risau, then itulah temperature kita, macam emosi kita itulah termometer kita. Dia sedang memberitahu ataupun parameter kita. Kalau you guys, termometer can be BP set, whatever lah. Satu measurement, kalau doktor tengok orang sihat tu, dia tengok blood pressure, dia tengok nadi, dia tengok temperature. Tetapi nak tahu kesihatan hati kita, kita tengok kita punya tahap kerisauan dan tahap ketenangan. Lagi risau berarti lagi banyak penyakit hati dan lagi banyak dosa. Lagi banyak tenang maknanya lagi banyak kebergantungan pada Allah dan banyak taubatnya. Sebab ubat segala-galanya, ubat kerisauan ialah taubat dengan Allah. Minta manusia dan memaafkan orang yang buat kita.
Sebab Talib tahu banyak orang dia terpenjara oleh masa lampau. Sebab itu dalam healing session, selalunya kita akan minta jiwa kita ni pergi balik pada zaman dulu, kenang balik apa yang menyebabkan kita risau. Mungkin peristiwa masa kecil dulu, kita menerima satu racun oleh orang terdekat. Kata, kalau kau tak lulus periksa, kau nak makan apa? Pak, masuk macam tu. So, virus tu berkembang-berkembang macam tu. So, bila kita keputusan tak bagus apa, kita punya kerisauan. Kita bergantung pada usaha. Sebab kata-kata macam tu, kalau orang kata, kalau awak tak lulus periksa, awak nak makan apa, itu satu yang merosakkan akidah pada Allah. Maknanya, lama ini kita rasa kan sebab keputusan periksa ke? Pasal kita kerja. Sedangkan masa kita kanak-kanak tak kerja pun, tak sekolah pun. Masa dalam rahim ibu tak bekerja pun, tapi ada makanan. Jadi siapa yang sediakan makanan? Allah Azza wa Jalla. Jadi nampak tak virus-virus pindah yang dimasukkan kita masa kita kecil dulu. Sebab itu dalam hidup kita akan bawa orang tu pergi zaman itu, lihat peristiwa itu dan nampak diri dalam tu. Dan terima keadaan tu dan kena kata, itu masa tu aku umur 6 tahun. Kini aku dah 5 tahun. Itu bukan diriku lagi. Kini aku melihat itu sebagai satu pelajaran untuk aku tidak buat benda yang sama. Aku dah maafkan orang tu dan aku dah jadi orang berbeza.